yang jalannya dulu banyak longsor tuh ya. Tau gak lo nih? Ini jalannya banyak longsor. Terus jalannya jelek dulu. Iya. Tapi ini karena masih jam 8. Longsor semua udah dapat sekarang udah bagus ya. Masa banyak lubang juga ya. Suasana malam di jalur lintas Sumatera. Gak ada lampu penerangan jalan. Buah durian. Pantulan-pantulan dari petunjuk-petunjuk jalan ya, karena pantulan dari lampu mobil kita sendiri. Jauh aja nggak bisa. Nggak pun jauh deh. Kamu dekat tuh, dong. Wih, iya, lebih gelap lagi. Iyalah, karena nggak ada penerangan lampunya ya. Alhamdulillah jalannya udah aspal bagus. Nah, ini gelap banget loh yang kalau nggak ada ini. Duh, tuh orang gimana sih lampu jauh terus bikin rosilo. Oh, longsor. Oh iya, ya Allah, ini di atas longsor nggak kelihatan tapi ya pemirsa. Oke, depan jurang, kanan tebing, kiri jurang. Juga Sumatera banyak pendekar jagoan-jagoan. Oh, kayu. Kayu tumbang, bukan tumbang. Oke, gelap banget. Kalau nggak ketemu lawan, gelapnya luar biasa. Hati-hati ya. Be a good partner. Don't sleep. Peace.
Semedang. Semedang. Kita juga lumayan rombongannya lah kan. Jadi kita jadi paling depan. Paling depan ya. Kepala rombongan. Kita konvoy untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gini nggak bisa diharapin lagi aku untuk bawa mobil, sama sekali aku nggak bisa lihat jalan jarak pandang 2 meter. Gelap banget. Juga butuh teman ya. Kita pura dari ya, gak ketemu perkampungan lagi. Simpang Iman. Habis lagi, lanjutkan lagi, kampungannya cuma sedikit. Udah longsor di depan. Oh yaudah, hati-hati. Oh nih dia nih. Ada longsor, dijaga sama masyarakat, dibantu masyarakat. Iya pak. Hati-hati yang tolong sore itu yang. Soalnya lumayan jauh, panjang. Panjang banget longsornya. Dan untung ada masyarakat yang ngasih atensi di situ. Kalau enggak kan kita nyelonong-nyelonong aja ya. Karena udah malam jadi gelap, mau ketahuan. Tambah lagi gerimis. Oh, it. Oh, bang.